PK. Yeay! Tos. Ini gak ada yang kayak kemarin deh. Chili day. Tom Pierre nya masih ada. Savana. Udah booking? Saya Tom Tiar. Oh, Om Tiar? Iya. Gak apa-apa, siap. Mau ke Epo dulu apa mau langsung ke Sowan dulu. Makasih ya. Makasih ya. Oke, Om. Itu kan yang aku nemuin Atif. Iya, di situ. Ada tempat dulu. Kita berhenti dulu. Kita makan dulu. Makan dulu. Emang kamu gak puasa? Aku nyemil. Kamu menyemil? Sekarang nggak pakai apa namanya sling ya Mi, udah nggak pakai sling, turunin mobilnya langsung turun loading ke Savana, ngeri mentok. Aman kayaknya ini, aman kok, nggak terlalu curam. Masalahnya mobilnya ceper. PFD Om Denny dong ini. Iya. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore dari Rengganis, tanggal 30 Maret. Ini kabut turun terus. Dari tadi enggak hilang-hilang. Oh ya, sorry ya. Kalau tadi itu enggak sempat bikin video untuk dirin tenda karena waktu kami tiba jam 10. Waktu kami tiba jam 12 tadi itu hujan turun nggak berhenti-berhenti sampai jam 3 sore. Jadi ketika berhenti, gue langsung buru-buru untuk dirin tenda. Dan sekarang udah jam 5:30. 5:30 lewat 11. Persiapan untuk buka puasa. Nah, kebetulan masjidnya juga nggak terlalu jauh dari sini, jadi kedengeran banget jelas suaranya nanti kalau misalkan memang udah azan maghrib ya. Untuk lokasi terkini di Savana, Rengganis Campsite, mungkin besok pagi gue spill kayak gimana ya. Yang jelas di sini udah kerikil, terus di sana udah mulai tumbuh rumput beberapa. Tapi untuk detailnya nanti coba besok pagi kita bahas. Sekarang karena udah jam 5:30 lewat, gue mau siap-siap untuk buka puasa. Oke, thank you. See you. Dan oh ya, setting tenda kita kali ini seperti ini cuy, simple aja.
Oh iya, langsung ke Buli ya? Ya, dua. Bayarnya langsung ya? Berapa? 50. Bentar ya. Dah, basah. Ya? Ada nggak? Ini ada. Ada. Matan gini ya. Makasih ya. Yo. Dapat kerupuk, masih kerupuk ini, beresin dulu. Nah, ini nasi kebulinya, ini sambal, terus ada acar, sambal acar, ini yang ayam sendok. Ini aslinya wangi banget cuy. Terus dapet lagi kerupuk nih. Kerupuk sambal acar. Dan pilihannya ada ayam, sapi, sama kambing. Buat teman-teman yang udah nyampe di lokasi campingnya, mau repot-repot balik lagi, ini tinggal kalian telepon aja. Untuk servis operatornya di sini, terus untuk kayu bakar, restonya tinggal ditelepon ke sini aja. Nanti dianterin. Oke, sekarang gua mau buka puasa dulu. Lanjut lagi nanti ya. Dah. Adik ngapain? Mam apa? Mam. Mam. Dia lagi dimasak, Kak. Tunggu ya. Pagi semuanya. Pagi ini suhunya di Rengganis, di dalam tenda 14,8 ya kalau kalian bisa lihat. Tapi kalau tadi di luar tenda, waktu ke toilet, itu jauh lebih dingin, mungkin sekitar 13 atau 12 derajat ya. Saya mau bikin minuman dulu. Kita lanjut lagi nanti ya. Tante Lina, terima kasih kirimannya. Ini enak banget, udah aku cobain. Next order lagi ya. Thank you.
Oke cuy, jadi gue habis keliling-keliling, nggak ke blok A atau yang lain sih, cuma hanya di gue keliling-keliling hanya cuma di blok Savana aja ya, di Savana. Habis muter-muter ngeliat-liat pemandangan. Gue mau kasih tahu buat lu kayak gimana perkembangannya nanti. Tapi sebelum gue kasih liat detailnya, kita lihat dari atas dulu yuk. Ciao. Tadi bisa lihat video dari drone untuk area apa namanya toilet itu nggak ada perubahan, cuma dua bilik kamar mandinya itu dipakai untuk gudang ya, sama kru-krunya Rengganis buat naruh peralatan mungkin. Kalau tempat cuci piring juga nggak berubah, masih tempat yang sama. Musolanya udah ada juga nggak berubah. Jadi yang berubah memang itu lahan campingnya aja. Dan beberapa rekomendasi dari gue sih, kalau view-nya di Rengganis, kalau misalkan kalian nggak mau menghadap ke depan, kalian mau nggak menghadap ke hutan, itu salah satunya yang bagus itu di belakang gue ini. Ini yang gue rekomendasiin dua tempat itu, yang sisi tengah dan sisi kanan ya, itu view-nya ke arah hutan, agak view-nya agak buka, agak terbuka, jadi agak luas. Terus satu lagi yang paling bagus itu ada di balik kalian yang tenda warna hijau, jadi ada di sebelah kanan tenda gua. Itu paling bagus menurut gua, itu paling bagus karena ya itu tadi, pemandangannya lebih terbuka, ke hutannya lebih terbuka. Dan tenda gua di sini itu yang paling ujung dari pintu masuk. Jadi kalau kalian masuk paling ujung lurus itu tenda gua posisinya. Jadi kalian bisa terka-terka sebelah kanannya sama sebelah kirinya. Yang jelas sih di sini udah cukup ya. Mungkin kalau misalkan nanti kalian datangnya setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, ya mudah-mudahan sih udah lebih baik lagi ya di sini kontur tanahnya ya, karena memang beberapa lokasi, beberapa spot itu tanahnya masih gembur walaupun memang udah dikasih kerikil ya. Ya salah satunya mungkin karena sekarang ini masih masuk musim hujan ya. Mungkin nanti kalau misalkan udah musim panas udah bisa lebih gembur lagi. Dan di area savana juga, kalau kalian bisa lihat, ini gue balik kameranya. Kalau kalian bisa lihat, ini luas kavlingnya. Kayaknya nggak semua sama, tapi kurang lebihnya sekitar 4 meter kali 7 meter. Ada yang lebih, ada juga yang lebih kecil. Yang lebih kecil kurang lebih sekitar 4 kali 4
4x6 ya, jadi nggak terlalu signifikan banget jauhnya bedanya. Yang paling gedenya ada sekitar 5x7. Dan ada dua area, sorry, ada satu area yang bentuknya landscape ya. Jadi di tenda Outrek itu warna biru itu landscape thin. Jadi di area ujung sana sebelah kanan, kalau misalkan kalian dari pintu masuk, itu yang best view menurut gua untuk menghadap ke hutan. Suaranya masih syahdu. Di sebelah kiri ini kalian akan kedengeran cukup jelas, nggak terlalu berisik, suara aliran sungai. Jadi enak banget kalau malam-malam, kalau malam hari. Gua balik lagi ya. Ya itu video dari gua hari ini. Ya mungkin jadi camping terakhir di bulan Ramadan sebelum Lebaran. Sekalian gue juga mengucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Karena sekarang udah jam 7 lewat, gue mau siap-siap untuk balik kanan. Makasih semuanya yang udah nonton Camping Project. Gue Rizky undur diri.